kawan-kawan, masih bersama dengan NAC Musik Pacitan. Nah, pada kesempatan kali ini kita dapat kiriman paket dari kawan yang kemarin dapat nomor HP saya dari channel ini, kawan. Oh ya kawan, kerusakan di keyboard Yamaha, meskipun rusaknya sama, tapi sebabnya bisa berbeda-beda. Saya berpesan kepada kawan, kalau ada masalah di keyboard, jangan pernah untuk diperbaiki sendiri, apalagi kalau tidak punya dasar elektronika. Lebih baik dipercayakan kepada ahlinya yang sudah terbiasa menangani. Oke kawan, langsung saja kita buka paketnya, mudah-mudahan berhasil kita perbaiki. Datang lagi, ada 7 paket kawan. Kali ini yang pertama dari Bapak Jopi, ini dari Kupang, kirim via JNE. Kemudian lanjutnya ini datang dari Manokwari ya, dari Papua, dari Bapak Sadi, ini dikirim via JNE. Kemudian datang dari Bapak Rohmat, ini dari Kalimantan Barat, dari ini Pasar Baru. Kemudian ini datang dari kawan di Bapak Agus, ini dari Sragen ya, via JNT. Ini juga via JNT dari Bapak nih, Nengah Rinata, ini dari Jembrana, Bali. Yang ini dari Bapak Karisma, ini dari Selengkong, dari Kalimantan, dikirim via JNT. Satunya ini dari kawan di mana nih, Banjarmasin, Bapak Zaid. Oke kawan, kita buka dulu. Sementara yang 3 ini dulu yang datang lebih awal, kita buka ya. Ini dia, sudah kita buka paketnya. Ini pertama dari Karisma, dari Kalimantan tadi ya. Siapa tadi namanya saya? Bapak Karisma ya, dari Belengkong. Ini tampaknya sudah pernah diperbaiki. Kemudian ini dari kawan di Bali, ini juga sudah pernah diperbaiki. Ini dari kawan di Sragen ya, kemarin katanya ada masalah juga. Oke kan, kita perbaiki satu-satu, mudah-mudahan nanti bisa berhasil kita perbaiki. Kita coba terlebih dahulu kiriman mainboard dari Bapak Inengah Renata dari Bali ya. Ini sampai sini kita coba ya, dan ternyata kondisinya mati total kawan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kita coba sekali lagi ya. Nah, perhatikan kan, kalau untuk keyboard Yamaha, kalau menghidupkan kondisi mati total, kita tidak boleh menekan tombol ini lebih dari 2 detik ya. Jadi kalau sudah mati, ya sudah, berarti ada masalah di mainboardnya. Oke kawan, kita perbaiki terlebih dahulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Oh,
Dan setelah perbaikan yang cukup lama, kini saatnya kita coba lagi dengan mainboard dari Bapak Irenata dari Bali ya. Saya tekan tombol powernya. Ini kemarin lama juga kita memperbaikinya karena audionya juga sempat trouble seperti yang ada di video sebelumnya. Ini kan kita coba untuk audionya sekarang, nampaknya sudah merespon. Oke kawan, sudah berbunyi untuk audionya, menandakan kalau mainboard ini sudah berfungsi dengan baik. Kita cek untuk tombol juga sudah merespon dengan baik, namun untuk user style-nya kosong. Kita cek untuk song-nya juga kosong, dan untuk voice rack-nya juga kosong, ini juga kosong. Oke, sekalian kita mau mencoba membuat register. Style kita hilangkan, tempat kita hilangkan, tempo kita hilangkan, fader kita hilangkan, transpos kita hilangkan. Oke. String kita coba. Saxophone. Flute. Kita simpan dulu di registernya ya, sekarang kita coba choir pad, kita memori dulu. Kita memori ke 8. Dan kita simpan. Kita stop terlebih dahulu, kita simpan nama new rack kita aja. Oke. Oh ya kawan, untuk memperbaiki sebuah mainboard itu kita butuh waktu yang tidak sedikit. Kita sekarang kita coba menggunakan flash disk. Saya pasang flash disknya di sini. Oke kawan, itu dia langsung terdeteksi untuk flash disknya. Kita coba untuk membaca file yang ada di flash disk, dan itu dia sudah terbaca dengan baik. Kita mau memainkan song dari flash disknya ya. Oke, ini dia kita coba mawar putih. Wah banyak sekali. Saya tekan tombol play. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah percaya untuk servis di tempat kami. Terima kasih kesabarannya untuk mengantri, karena kita memperbaiki juga butuh waktu, butuh ketelitian, dan terkadang kalau sudah capek kita juga butuh istirahat. Oh iya kawan, saya berpesan. Kasus ini kemarin juga tampaknya sudah pernah diperbaiki dan mengakibatkan kerusakan yang bonus ya. Kalau ada masalah di keyboard, khususnya kasus mati total, saya berpesan kepada kawan jangan pernah untuk coba-coba diperbaiki sendiri, karena akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah. Terima kasih kepercayaannya. Untuk menyingkat durasi video biar tidak terlalu lama, saya akhiri sampai di sini dulu. Salam dari NAC Musik Pacitan, sampai ketemu di video selanjutnya, dan sampai jumpa.